Oke, ketemu lagi di channel saya. Kali ini kita pemasangan power backdoor punyanya Wuling Almas ya. Jadi pemasangannya cukup lumayan enak. Terus juga dia nggak banyak ngebor. Ngebor paling di bagian tombol depan sama tombol belakang doang. Nah, untuk power backdoor hidroliknya dia nggak ngebor. Kabelnya nggak ada yang ngebor. Kita langsung kita coba. Pertama kita langsung dari handle bawaan aslinya. Tekan sekali, dia bunyi bip-bip, tanda power backdoor segera mau buka. Oke, coba tutup ya. Dan dua kali. Itu nyasar. Oke, dia smooth ya, nutupnya. Jadi pertama dia plek sekali, nah terus nyedot. Oke. Dari remote, dia ada tombol dari Wulingnya ada tombol, ada tombol gambar power backdoor juga belakangnya, dia tetap langsung difungsikan. Tekan lama, nyampe dia bunyi bip-bip. Oke, dia langsung ngebuka. Nutup pun sama, dia tinggal di tahan lama juga. Oke. Oh ya. Untuk tombol di bagian belakangnya dia ada di sini ya. Nah, ini dia nih. Dia di sini. Jadi di handle buat nutup tadinya. Di bor di sini. Cuma rapi sih itu karena. Jadi lampu indikatornya warna merah. Nah, vakum. Oke, untuk tombol depan. Untuk tombol depan dia ada di sini. Jadi sejajar sama handle bensin sama handle kap mesin depan. Ya, jadi agak serasi ya. Dia juga ada lampu indikatornya warna putih, cuma ini begitu ketika maaf. Tapi ini karena kita pakai flash jadi nggak kelihatan nyalanya. Tapi kalau di ini ada sih nyala. Kelihatan, soalnya terang flashnya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, akhirnya Wuling Almas turbonya jadi juga. Ini udah dipasang power backdoor. Tetap pakai tombol yang udah disediain ya, tombol buka bagasi ya. Jadi ini udah bisa pakai remote dari tombol depan juga. Oke, dan ini soft ya. Begitu juga dengan foot sensornya. Jadi ini udah dipakein foot sensor, jadi udah keren banget nih Wulingnya. Jadi kalau mau pasang kemana, datang aja langsung ke Super Mekanik. Ini tombol di belakang ya.